Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sempat saya nak cakap apa lagi sebenarnya, saya sangat teruja tengok apabila grup Savum ni bagi sambutan yang sangat baik. So sebelum ni saya belum ada buat video untuk kelas video macam ni lah. Tapi ini sambut bagi saya sambutan yang sangat baik. Daripada segi management semua tip-top. Dia tak ada masalah. Sambutan pun sangat baik. Kebanyakan fotografer ataupun videografer yang datang ni dia orang kata baru, tapi bila saya tengok hasil kerja dia macam orang lama juga. Saya tak tahu dia orang ni orang baru ke orang lama ataupun baru nak mula balik ke ataupun macam mana, tak tahulah. Tapi keseluruhan apa yang saya boleh cakap kat sini, kebanyakannya orang cakap bekerja bersungguh-sungguh, beria-ria lah, mana buat kerja sangat bersungguh-sungguh, maknanya konsentrasi yang sangat tinggi, sangat baik. Cuma tidak ada explore ataupun cuma tak tahu macam mana nak dapatkan bekalan-bekalan lain, seperti macam kita nak cerita buat shot, composition kan, dia punya lighting, cross light, cross camera, mungkin itu je yang tak boleh nak explore. Tapi insyaAllah kita akan cuba buat lagi, jika Savum ada buat lagi, kita akan buat lagi macam ni, tapi kita akan bagi yang lebih baik supaya orang lebih faham tentang videografi. Videografi ni bagi saya, kebanyakannya orang shoot video dengan mata kasar. Tapi selain pada mata kasar, kita kena shoot pakai perasaan kita lah, baru kita dapat rasa kan. Macam kalau kita buat drama pun, kalau main shoot je no point lah. So bila kita shoot tu, biarlah atas kejujuran kita. Apapun saya nak ucapkan syabas lah dan tahniah kepada Savum sebab berjaya buat event ni. Terima kasih.